بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم amma wa anhu qalam sun ibrahimahu ta'ala wa da mana fa fi ulum fi darin amin wa salisaha haidun ai in kitahu dan yang mewajibkan mandi sebab yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah haid ai in kitahu maksudnya putusnya berhentinya darah haid maka wajib mandi wa huwa damun haid itu adalah darah yang keluar yang keluar min aqsar rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatin dari pusat ya dari pusat rahim perempuan ya, pada waktu-waktu yang dikhususkan haid ya. Jadi waktunya tertentu. Jadi perempuan itu haid. Dan haid itu adalah sehat. Bukan penyakitnya. Kecuali berlebihan keluarnya baru penyakit. Ya, jadi haid itu keluar darah sehat. Ya, jadi biasanya kalau keluar darah kan enggak sehat ya. Tapi kalau head keluar darah menandakan sehat, justru kalau enggak keluar darah enggak head itu, ya bisa ada kemungkinan tidak sehat. Karena ada orang, dia enggak head-head, dia enggak pernah head. Lalu dia sakit terus sakit terus dia entar entar sakit sebulan sakit sakitnya sampai di rumah rumah sakit rumah sakit sampai bingung ini sakit apa nih Diobati ini katanya tapi masih sakit aja pulang begitu berkali kali berbulan bulan dia punya penyakit Terus ada seseorang dipanggil seorang guru ngaji, ya, ya guru ngaji dipanggil ya. Ustadz panggil Ustadz panggil. setiap sakit panggil Ustadz udah, ke dokter panggil Ustadz juga dokter Ustadz juga kata Ustadznya ini mungkin ya enggak keluar darah headnya jadi sakit mulu coba diperiksa kemaluannya Ya, pergi ke dokter tolong periksa kemaluannya jangan-jangan mampet dia punya lubang <laughs> ya headnya ternyata benar apa yang dikatakan ustadz itu benar ya, pergi ke dokter lalu disuruh periksa ternyata benar mampet tempat jalan darah headnya Lalu dioperasi, setelah dioperasi enggak sakit lagi. Artinya, apa di sini? Keluar darah head adalah sehat. Diketika enggak keluar, itu ada penyakit. Itu beneran, itu <laughs> itu ya, kisah ya, saya alami sendiri. Seperti itu, ada orang begitu sembuh akhirnya tuh orang sampai sekarang sehat enggak sakit lagi, maksudnya enggak sakit yang seperti itu. Jadi keluar darah head itu adalah sehat. Namun ingat orang kalau lagi head itu jangan sembarangan makan, ya nanti akan enggak baik seperti kalau lagi head jangan minum es, ya. Karena ketika darah head keluar itu dia ngalir, lagi sedang berjalannya air, uh, lagi sedang berjalannya darah, ya. lagi sedang berjalannya darah dia. Ya. Head itu jalannya bukan kayak air terjun, kusur gitu. Tapi dia jalannya pelan, <tuk tangan> rembes, apa ya, rembes rembesnya, rembes, bukan kayak air di mana di puncak jalan <tuk tangan> dia rembesnya, jalan turun rembes, iya tahu ya kan punya istri ya tahu <laughs> rembes dia ya. artinya dia nanti ya ketika ada satu yang mengganggu perjalanannya akan bisa ter, akan bisa terganggu seperti ada sesuatu yang membuat dadanya menjadi beku apa tuh es aturan dia jalan jadi nggak jalan Ya, maka oleh karena itu seorang wanita yang lagi haid jangan minum es. Nanti bahaya dia. Dia akan membeku. Seharusnya dia jalan dia membeku. Enggak jalan semua. Ini bahaya. Nah, khawatirkan nanti akan sulit untuk punya anak. Kan dia membeku. Dia akan ya ya apa memukul sekitar rahim jadi susah untuk punya anak jaga-jaga ya seorang perempuan yang sedang haid jangan suka minum es sabar jangan minum es ya wa akalus sini itis osini nak komariatin dan paling sedikit tahun tahun head yaitu ya sembilan tahun komaria ay istiqmaluha artinya sempurnanya naam ya, jadi sempurna sembilan tahun tapi kalau kurang bagaimana kita lihat naam ya in roatku jika seorang perempuan melihat darah ayat qabla tamam yang sebelum sempurnanya sebelum sembilan tahun midun 17 yauman fa aidun kurang dari 16 hari maka itu namanya haid termasuk haid juga kurang dari 16 hari 9 tahun kurang 16 hari itu termasuk haid juga wa qaluu yawmun wa lailatun paling sedikitnya sehari semalam paling sedikit Berarti kalau keluar darah kurang sehari semalam bukan darah haid, namanya istihadah. Namanya istihadah. Kalau umpama bulan puasa dia sempat kagak puasa, maka nanti dikodok. Kenapa? Karena itu termasuk suci. Karena itu adalah bukan darah haid tapi darah istihadah. Gitu. Ya. ka aqal itu rin bainal haidataini seperti paling sedikit suci di antara dua haid wa yahrumu bi ima yahrumu bil janabati dan haram dengannya oleh sesuatu yang haram dengan sebab junub haram dengannya oleh sesuatu yang haram dengan sebab junub haram dengan sebab haid de, eh apa yang haram dengan sebab junub? Maka kita dah baca kemarin tu ya. Wa mubasharatu ma baina suratiha wa rukbatiha. Dan haram mubasharah. Haram mubasharah. Ya, bertemu, ya, bersentuh. Mubasharah. Mubasharah ya termasuk mubasharah pelukan, apa? Ya, Uh, di sini maksudnya mubasyarah bersentuh-sentuhan bermesra-mesraan surat ya apa-apa yang ada di antara pusar dan lututnya jadi istrinya lagi haid suaminya pegang-pegang antara pusar dan lutut ya. tanpa ada ding-ding ya, langsung dipegang-pegang antara pusar dan lutut ini penantian baru biasanya, ya. <tuh -tuh. itu hukumnya haram. Ya. Dia pegang-pegang antara pusar dan lutut, makanya jauhin tuh yang begitu, ya. jauhin. Ya, sabar aja, sabarnya. takut-takut nanti melakukan sesuatu padahal istrinya lagi head. Nauzubillah. Suma nauzubillah min. Jangan pernah kita melakukan ya, keharaman yang seperti itu. Apabila sudah terbiasa melakukan keharaman yang dekat, yang gampang, yang mudah. Kan mudah tuh, kenapa istrinya? Kan dekat tuh, dekat istrinya. Sangat bahaya sekali untuk menghilangkannya apabila sudah terbiasa jangan sampai melakukan itu iya hmm. ya. Karena ada orang keluar darah enggak rasa geli sama dia. Ada juga orang yang keluar darah geli. Ngelihat darah istrinya, darah haid geli udah. Ya, enggak intisar udah enggak intinya enggak kalau ngelihat darah maksudnya pak, enggak bangun sahwatnya ya. enggak bangun ya enggak bangun penisnya kalau ngelihat darah yang seperti itu ada orang yang modalnya seperti itu ada yang enggak ngerti juga ya. darah masih ini juga aduh ya Allah banyak-banyaklah istighfar yang seperti itu. Banyak-banyak istighfar masih melakukan kemaksiatan Jangan sampai banyak-banyak istighfar wakil dan dikatakan layak rumuh ghairul ada kill pendapat kill ya, kill sebaiknya jangan dipakai kill ya. layak rumuh tidak haram ada yang mengatakan nggak haram tuh pegang-pegang antara pusar dan lutut. selain bersetubuh jadi nggak haram hukumnya Pegang-pegang antara pusar dan lutut menurut pendapat ini, satu pendapat ini. Ya, sekalipun apa yang ada di antara dua, ya antara pusar dan lutut, ya, enggak haram. Ya. Pegang-pegang antara pusat dan lutut ini pendapat ini mengatakan tidak haram. Ya, pendapat yang kuat tadi mengatakan haram. Ya, kita usahakan jangan sampai melakukan yang haram ya, jangan sampai melakukan yang haram dan disunatkan bagi orang yang menstubuhi istrinya ya padahal istri lagi head ya untuk bersedekah satu dinar jadi darahnya sedang sedang kuat Keluarnya darahnya sedang-sedang keluarnya kuat, ini lagi banyak keluar darah dia melakukan hubungan badan, hukumnya haram, ya dan disunatkan untuk bayar eh, bersedekah dengan satu dinar. Kalau Umpama udah sedikit darahnya keluar dia melakukan setubuh, disunahkan keluar eh, disunahkan sedekah setengah dinar. Satu dinar ya empat gram, setengah dinar berarti dua dua gram. Ya. Sekarang setengah ya, satu dinar satu gram mungkin enam ratus ribu sekarang ya. Nanti kalau setengah eh, gra, eh, setengah gram berarti ya setengah eh, setengah dinar berarti. Eh, satu juta enam ratus satu juta dua ratus, tapi hukumnya adalah haram. Saya ingatkan jangan sampai melakukan ini, walaupun sekali, walaupun sekali jangan. Takutnya nanti jadi biasa. Tinggalkan, kerjain yang lain. Ya, Simukin dengan ibadah. Insya Allah yang begitu lupa. Apalagi kalau orang udah ahli ibadah, suka nulis, hobi dengan nulis, lupa sama bininya. <laughs> kalau suka ilmu, udah cinta ilmu, bisa lupa sama bininya. Ya. Dan nulis aja deh, udah lupa sama bininya udah. Kalau udah cinta sama. tapi nah, kalau nggak ngapa-ngapain, ini bisa merembut begitu. Jadi isi waktu-waktu kita ini dengan ya yang positif, jangan yang negatif. Isi yang positif, jangan bengong. Isi yang positif. Nanti yang negatif bisa hilang. Isi apa itu nulis, apa itu ya, ah, baca seraya. Jangan diam aja, jangan bahaya. Apapun kalau diam aja bahaya. Ya. Ya. Mantapin itu bisa juga itu. Jangan diam aja. Ini ini ya bisa bisa dilakukan oleh seseorang gitu. kita usahakan jangan sampai melakukan keharaman. Waktara unawawiyu fi tahkiki Dan mila akan dia lima nawawiyu dalam tahkik Ni khabari muslimin Karena ada khabar muslim Isna'u kulla syain illa nikaha Berbuat olehmu setiap sesuatu Kecuali nikah yang Berbuat olehmu setiap sesuatu Kecuali nikah Nikah tuh maksudnya apa? Itu ya, Selain wati ya, Ini Imam Nawawi memilih pendapat ini Dalam kitab tahkik ya. Jadi boleh pegang-pegang antara pusar dan lutut. Yang penting jangan di setubuhin. Itu aja. Yang penting jangan di setubuhin. Kalau setubuhin haram. Sepakat semua ulama haram ittifaq. Ya. Haram. Wa idzan qata adamu halla laha qablal ghusli saumun lawatun. Apabila telah putus darahnya artinya berhenti ngalirnya maka halal baginya perempuan itu sebelum mandi puasa tidak bersetubuh ya. berhentinya jam 4 subuh jam 4 sebelum subuh lalu ketika azan subuh dia belum mandi ya. ya setelah azan subuh baru dia mandi ya. kan dah langsung puasa tuh itu halal sah puasanya Lewat un tidak wati bersetubuh. Jadi kalau belum mandi itu enggak boleh disetubuhin. Tapi ada yang bolehin. Khilafan lain halnya lima bahasaul alamatul al jalal as-suyuti rahimallah. Ya. Khilafan berbeda ya, lain halnya bagi apa yang telah membahas akan masalah itu oleh Imam Nawawi, oleh Imam Al-Alam Imam Jalalun, Imam Jalal As-Suyuti. Ya. Rahimahullah. Jadi Imam Syuuti beliau membolehkan. Beliau membolehkan ya. Menstrui istri ketika sudah selesai keluar darah namun belum sempat mandi. Dia setubuh ini. ini ada yang bolehin ya. Imam Suyuti Namun tetap Ya kalau kita masih bisa ngerjain yang pertama mandi dulu baru berstubuh gitu ya. Hmm, tapi ini ada yang boleh kayak seperti ini ya. Imam Syuyuti. Ya. Wallahu alam